Deddy Corbuzier, Boris Bokir. Mike, udah belum? Deddy Corbuzier, Boris Bokir. Cik, satu. Nyala. Udah, enak kedengeran, Om. Udah. Lu dengar suara gue? Dengar. Nah, kita bisa ngobrol gini kedengeran. Iya. Enak ya, jadi heart to heart ya. Iya, benar. Kalau kedengeran suara kita sendiri. Masuk langsung intinya, yeah. Hati to hati. Iya. Yeah. Kerasa banget. Gua udah enggak podcastan mulai hari ini. Hari ini ganti udah, capek. Deddy Corbuzier. Udah tahu gua, lu tahu nama gua enggak sih? Tahu lah. Lu juga opening gitu, biasanya nyebutin nama orangnya dulu. Biasanya 5421 close the door. Regen, gitu biasanya kan. Ya enggak, kalau kemarin Pak Mahfud masa gue bilang Regen. Ya bukan Pak Mahfud, tetap Mahfud gitu. Eh, Pak Mahfud. Wah. Enggak, emang gen. Bukan. Enggak nilai tata kramamu itu. Tata kramanya. Pak Mahfud. Pejabat. Maksud gue kayak Menko Polhukam. Iya, tahu. Satu Menko Polhukam, dua udah lebih senior. Iya. Secara umur. Jangan dikompor-komporin gitu, Bang Boris. Gue maksudnya bukan itu, maksudnya ya. Gimana gak kompor-komporin, kau aja ngomong sambil lengan bajumu tuh diangkat ke atas gitu, maksudnya kan nantangin. Bukan nantangin, ini apa, biar kayak ini, kayak host yang dulu di sini yang udah apa udah gak nge-host. Maksudnya. Oh, gini-gini. Jadi memang hostnya hari ini, karena gini bro, katanya kalau gue ngobrol sama dia podcast, huh? Tuh gue selalu bikin dia emosi. Oh. Nah, makanya ya udah kita balik aja lah. Kita tukar. Nah, dia coba yang bertanya sama kita, ya kan seperti apa? Silakan. Betul. Jadi gue biar kelihatannya orang apa pinter gitu, nggak kelihatan kayak orang marah-marah doang. Ya benar-benar. Deddy, gimana nih kabar lu? Lu. Hey, kalau lu bilang gitu penonton di rumah yang lagi masak bisa, bintang tamunya Desta nih, bisa begitu. Orang nama depannya sama, Deddy. Deddy Corbuzier, nah. Gimana kabar nih sekarang nih? Baik. Baik ya, selama COVID di rumah aja kan? Hah? Hah? Apa sama COVID di rumah aja? Ya selama PSBB di rumah aja. Ya enggak lah. Gimana sih biasanya? Ya gitu maksudnya. Jangan kau lihat aku. Minta tolong kau. Bukan enggak. Kau hostnya, kau yang punya acara, kau yang punya tempat ini, kau yang ngebangun tempat ini ratusan ya, juta udah. Ini. Iya langsung dijawab aja kenapa harus ini diputer-puter. Kenapa lu harus di rumah? Kenapa apa sih selama enggak, COVID di rumah? Selama PSBB di rumah aja apa ada kegiatan lah, di luar? Gua makan kan beli makanan kalau kayak supermarket gimana gua? Oh iya. Wah, menarik. Boris. Apanya menarik sih? Ya udah kan gua ini menarik aja cerita. Marah aja heran. Iya. Menarik. Kau nanya, dia jawab. Kau kenapa naik pitam? Enggak naik pitam, gue maksudnya jawabannya menarik. Enggak gitu. Kesan tuh. Oh iya menarik. Kayak ih. Iya. Oh iya menarik gitu. Ih. Wah menarik sekali. Nah bisa begitu. Tuh. Boris Bokir, sibukan gimana nih stand up apa masih? Wah gila orang lagi gini nggak ada kerjaan. Pakai ditanya loh. Orang lagi gak ada kerjaan, semua orang di dunia. Lu ada kerjaan? Ya udah jelas enggak lah, ya kan, kita selain kita bikin sendiri konten iya, gitu. Iya, maksudnya kerjaan. Pakai ditanya. Udah tahu ini lagi masa karantina. Aduh, regen. Ya udah ganti. Boris, ngapain aja di rumah selama ini pandemik nih? Nah, mulai lagi kau mau mengurusi rumah tangga orang. Hah? Terserah aku ngapain di rumah aku sama istri aku, sama anakku. Bener deh. Ya kagak maksudnya kan bertanya basa-basi biasa awal kan biasa juga host gitu. Awal-awal ada basa-basinya dulu. Oh jadi maksudmu semua host di Indonesia ini adalah pandai berbasa-basi. Semua host apaan Bang Boris kagak ada gue bilang semua. Berarti host. Gitu dong kan lu bilang tadi basa-basi. Bukan. Oke gue telepon Najwa Shihab. Gak usah. Semua host. Semua aja lu dijelek-jelekin gue. Kau bilang tadi apa? Semua host. Enggak, biasanya host. Biasanya host itu ada basa-basi dulu. Oke, berarti sebagian besar host di Indonesia berbasa-basi. Ya ada beberapa, ada yang langsung. Ih, siapa lagi kan host yang suka berbahasa-basi? Berarti palsu dia kan? Gua telepon siapa? Karnilias kagak suka bahasa-basi. Kalau Karnilias gua tahu enggak bahasa-basi dia. Sukanya ngapain? Ya langsung ngomong cuman emang agak apa lama gitu. Wah. Kagak. Emang agak lama. Iya kan? Aduh. Iya kagak. Karnilias bilang agak lama. Emang maksudnya itu wartawan senior. Iya, mungkin? Paham. Maksudnya tempo ngomongnya kan emang agak lama. Gua telepon Om Yapto. Yap. Ini pemuda Pancasila. Iya. Ngapain, Bang? Lah tadi lu bilang kenapa Om Yapto? Kalau udah tua agak lama. Hah? Biar kita buktikan nih yang tua masih ada yang gesit. Ada Om Yapto nih gesit loh. Udah kagak usah.
ngapain? Gak usah ditelepon. Semua orang mau lu telepon, Om Yapto mau lu telepon lagi. Dia juga bukan host, kenapa nyambung-nyambung ke Om Yapto? Ya kan lebih baik ditelepon, tabayun gitu. Iya benar. Agamanya apa sih lu? Islam. Nah, ya kan tahu tabayun berarti. Ya tahu, tapi dia aja yang non muslim tahu tabayun. Belajar banyak lu dari gua. Kok belajar banyak sih? Dan kenapa harus dari lu? Ya enggak, ya kan gua juga muslim, maksudnya yang gua yang paling lebih lama kan dibanding yang ini yang satu lagi. Yang satu kan baru nih. Jadi bang, maksudmu kalau lebih lama udah pasti kalau lebih baik. Bukan lebih baik, tapi lebih banyak menyerap ilmu gitu. Enggak lebih baik gitu. Lebih banyak Dedi setelah Dedi. Ya enggak kan emang biasa host. Oh ya udah pakai manggil Om. Enggak, maksudnya kok jadi langsung ke gua gitu maksudnya. Iya. Kan lagi ngomong masalah agama tadi. Ya karena gua enggak berani ngebahas itu. Ngebahas agama, udah gak usah bahas agama. Kenapa? Ya jangan ngomongin agama ambil marah-marah. Ya Allah, diarahin ke sono lagi. Ngomongin agama. Intonasimu tadi. Ya udah jangan ngomongin agama sambil marah-marah. Nah itu, intonasi seperti itu. Ya, Regen Kelana. Itu cenderung ke arah marah, emosi. Ya udah, lebih baik kita jangan ngomongin agama sambil marah-marah. Ya, enakan gitu. Ya udah, sekarang kita jangan ngomongin agama ya. Kita ngomongin topik yang lain aja. Okay. Nah, kan gitu enak. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin begitu dong. Mampus lu, ngerti enggak lu? Jadi ngerti. Lu sejuk, menyejukkan gitu buat orang lain gitu. Ini apa nih? Nih. Minum. Nah, enggak puasa. Lah. Puasa lah. Kan diri udah maghrib, udah habis buka kita. Ada negara-negara yang belum maghrib loh. Iya kan, kita ngikutin negara kita aja. Ya kalau misalnya ini ditonton sama negara yang belum maghrib, ya nggak tahu negara itu kena. Ayo, kita minum nih. Ya bukan salah kita dong kalau kayak begitu. Lah, salah dong. Lu berarti ngajarin mereka belum buka. Mereka ngeliat, wah minum. Wah, padahal dia muslim. Oh, muslim ternyata boleh minum pada saat puasa. Nah, gimana? Iklan-iklan nanti? Yang lain, iklan-iklan sirup, iklan-iklan ini. Juga iklan-iklan itu kan nggak tahu tuh ada. Mereka kan udah tahu itu iklan. Nah, ini kan bukan iklan. Ya udah, gua kagak minum ini, gua simpen doang. Ini ya apa buat pajangan dong. Udah, kita minum kalau gitu. Udah buka kan? Udah buka. Laki-laki yang dipegang itu omongannya. Lu giliran, ini tim kreatifnya nih giliran. Giliran Om Deddy di sini ada pertanyaan, lu dikasih pakai itu prompter. Giliran gua, maaf Mas, nggak ada pertanyaan. Ya taruh kayak apa gitu? Tunggu. Gua membela diri dulu. Gue ngobrol sama orang tidak ada pertanyaan. Selama ini tuh kalau ngubungin dia itu kalau ada artikel. Lalu Tia kadang-kadang ketika gue ngobrol terus dia punya sesuatu yang menarik dia kasih gitu. Artikel. Mungkin dari sini Tia pikir nggak ada yang menarik dari lu karena bintang tamunya gimana sih? Balik kasih. Kebalik dong. Kebalik. Nggak ada yang menarik. Enggak, ya udah gue aja, gue bisa ngebawa acara ini. Podcast nih ya. Jadi podcast tuh sejam lebih loh bro. Sejam lebih ya, apalagi kita lihat ini kan cuma 2 orang, apalagi kalau 3 harusnya lebih. Wow, dong. Wow, bisa 4 jam bro. Iya, tongkrongannya harusnya tergantung hostnya gimana bawainnya. Asik. Tapi kadang-kadang aus. Memang, tapi laki-laki yang dipegang omongannya ya. Jangan minum. Gue mau ngepot ah. Enak memang. Ayolah, jangan dead air gitu, jangan. Makanya jangan ngobrol berdua dulu. Gak boleh ada dead air loh. Iya, podcast tuh gak boleh ada dead air. Gak boleh ada dead air gitu, kosong gitu. Gitu gak boleh. Oh iya, sorry. Kita balik lagi nih ke yang tadi tuh. Pembahasannya mengenai PSBB. PSBB, betul. Nah, PSBB tuh kepanjangannya apa sih? Gen, ini zaman 2020. Ada yang namanya Google, ada yang aduh. Ya udah, jangan Oke, gua telepon Om Peter F. Gonta. Semua lu telepon. Om Peter itu siapa? Ya ampun. Waduh, Regen. Luar biasa. Peter F. Gonta kamu tidak tahu Regen. Itu siapa? Waduh. Ya, ngapain lo? Ini nyari.
Dari siapa? Peter Evans. Baru sekarang kamu nyari nih, Gen. Pas lagi udah mulai syuting kita nih, Gen. Oh, ini Om Peter Franz. Enggak, jarang ada orang nyebutnya Peter Franz. Ada. Enggak ada orang nyebut Peter Om Gonta. Peter Franz itu enggak ada. Om Peter Franz Gonta. Oh, bilang yang ini kalau itu mah tahu. Siapa lah dia? Yang lahir tanggal 4 Mei kan? Lahirnya kan? Iya, ini siapa dia? Siapa dia? Jadi aku bukan anggota di Seduk Capil nanya kau tanggal lahir berapa. Dia apa? Siapa? Karirnya tuh, jadi dia tuh putra pasangan. Enggak, aku enggak nanya siapa orang tuanya. Aku nanya dia sekarang ngapain. Dia ngapain, mana gue tahu lah, Bang. Kerjanya apa sekarang? Menjabat sebagai apa? Nah, dia tuh menjadi Vice President America Express Bank untuk Asia. Jadi selama kuliah, untuk tetap bisa hidup, dia itu... Enggak, aku enggak nanya latar belakang hidupnya. Siapa sih itu? Oh, ini aja udah. Oh, dia punya ini nih, punya First Media. Ya. Apa? Ini, apa, dia punya... Bos Berita Satu ini juga terkenal di dunia. Oh, Bos ini TV. Iya, tahu. Sempat meeting. Hari Tanu. Bukan, kan Hari Tanu kan yang beda. Nah, ini nih yang satu lagi yang punya satu Pak lagi. Pak Hairul Tanjung. Bukan, Pak Hairul Tanjung tuh yang satu lagi. SCTP itu kayaknya ya. TV One itu bukan sih. Telepon Pak Erlangga aja lah. Pak Erlangga. Ah, siapa lagi? Tahu gua. Siapa? Tahu kemarin jadi bintang tamu di acara ini. Siapa? Menteri yang ngasih kartu. Ya kan kemarin kan gitu. Menteri, tapi menteri dia. Maksud lu judi? Hah? Kartu? Kartu apa? Enggak semua kartu dibilang judi dong. Tadi menteri yang ngasih kartu. Ya kartu prakerja. Ih, udah. Ih. Oh. Nah, kalau aku Regen bisa kena kau ini, Gen. Menteri abis yang ngasih Gen kartu. Ya, menteri bukan kartu jadi judi. Jadi kau pikir tugasnya menteri itu ngasih-ngasih kartu? Hah? Abis. Nyanyi. Oh, nyanyi. Ada yang hobi nyanyi, ada yang ngasih kartu. Sebut siapa hobi nyanyi menteri? Bukan ada menteri yang hobi nyanyi gitu beberapa. Kemarin kan ada lagu yang apa, menurut gue lagunya tuh bagus buat menginspirasi. Siapa? Ada rame yang menteri Bu Retno segala macem itu lagu yang Jangan Mudik ya. Bu Retno tuh siapa? Bu Retno itu menteri apa? Menteri Indonesia. Bu Retno menteri luar negeri. Menteri luar negeri untuk Indonesia. Pak Budi Karya gimana kabar? Pak Budi Karya alhamdulillah udah sehat sekarang. Okay. Gitu. Sehat. Jadi ya. Pak Budi Karya itu kan menteri olahraga. PU. 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 Dishub. Menteri Dishub. Menteri PU. Perhubungan. Nah. PU itu kan perhubungan. Enggak dong. PU itu pekerjaan umum. Itu PU yang satunya lagi. Ini PU yang kita bahas. Perhubungan gitu. Oh, menteri perhubungan. Perhubungan. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi perhubungan emang apa beberapa buku yang keluaran baru tuh gitu di gitu. Jadi gitu. Jadi nah, kita diam. Ya, kita kan podcast kan dia yang harusnya ini. Ya. Nah, kemarin tuh kan ini juga menarik nih Dad Boris gitu. Jadi jadi kemarin tuh kan emang lu batik-batik begitu lah. Ya, tapi kagak di depan mikrofon. Iya sih. Gua kalau gitu agak emang manner-nya agak kurang. Jadi kemarin itu kan sempat ada yang viral tuh mengenai lagu-lagu itu. Gimana menurut tanggapan Dedi dan juga Boris? Lagu apa? Lagu Jangan Mudik Ora Asik, yang mudik or yang mudik tidak asik itu. Gimana menurut? Lagu yang Jangan Mudik. Iya. Yang dinyanyiin nama gue gak mudik, gue Jakarta. Enggak, yang dinyanyiin lagunya Jangan Mudik. Bukan gue nyuruh lu mudik. Yang dinyanyiin Jangan Mudik. Jangan Mudik lagunya. Itu kan dibikin lagu Jangan Mudik, gak asik. Nah, menurut pandangan Dedi dan juga Boris nih gimana? Asik sih. Ya asik kalau orang dijadiin lagu kok. Berarti asik. Ya, enggak, pandangannya bagus enggak dengan lagu itu? Apakah dengan... Sejauh ini aku enggak ada pakai kacamata, cek ke dokter plus minus aman. Bukan pandangan, jelas pandanganku kalau malam nyetir bawa mobil masih bagus. Bang, bukan jelas itu loh. Jelas maksudnya tuh apa namanya pandangannya tuh kayak
wah, menurut saya sih lagunya tuh bagus gitu, atau misalnya lagunya ini cukup menginspirasi membuat kita jadi beneran tidak pengen mudik. Gue nggak mudik, gue sumpah gue nggak, gue di Jakarta, gue memang lahir di Jakarta. Bukan dari lagunya itu, gimana maksudnya? Susu setuju nggak dengan menteri-menteri? Setuju lah, gue nggak mudik kok. Iya, gue tahu lu nggak mudik dengan adanya lagu itu. Enggak, bukan gara-gara ada lagu itu. Untuk orang memang lain, memang anjuran dari pemerintah untuk mencegah gitu. Dan memang gue di Jakarta, lu di mana asal? Asal Bandung, tapi nggak mudik kan? Nggak mudik. Gara-gara denger lagu itu? Enggak. Emang nggak mudik kan? Emang nggak mudik. Kalaupun nggak ada lagu itu, ya nggak mudik juga memang. Emang nggak mudik kok kita. Ya udah ganti. Keren bang, jawabannya mantap. Kayak gak ikhlas ya, kayak gak nerima gak opini nerima orang ini. Gitu gimana sih maksudnya? Dia tuh pengennya semua opini orang tuh harus sesuai dengan. Bukan, gue tuh pengennya tuh dia. Kayak gini loh, maksud gue tuh opininya tuh ada gitu. Ya menurut gue sih, menurut gue harusnya pemerintah jangan sekedar bikin lagu gitu. Lo harus ngajarin ya. Pemerintah sih. Bukan ngajarin pemerintah. Lah itu tadi bilang tadi harusnya menurut... jangan bikin lagu. Berarti kan lu tahu harusnya harapan, ngapain? Harapan gua, jawaban dari Deddy Corbuzier dan juga Boris itu seperti itu. Ya menurut kita. Oh, berarti kau mau mengarahkan kami supaya kami seolah-olah menggurui pemerintah dalam hal penanganan bencana ini, pandemi ini. Bukan gua. Itu dong. Iya. Itu dong. Yaudah, enggak usah bahas pemerintah, enggak usah dah, yang lain aja. Gue nih jadi host podcast kayak serba salah. Nanya salah apa orang? Nanya kehidupan pribadi dibilang mau ikut campur. Nanya pemerintah dibilang ini gue mau ngajarin pemerintah. Nanya apa sih? Ya nanya itu kan kalau podcast itu kan ada apa terus diputer kemana. Jadi lama pembicaraannya. Topiknya A, ntar jadi A1, A2, A3, A4, A5 sampai gitu. Ke B. B1, B2, B3, B4, B5 gitu. Iya maksud iya, tapi kan maksudnya setiap pertanyaan. Lu tahu kangguru tuh vaginanya 3 gak? Emang iya? Jangan kau tengok aku, kau pikir aku saudara kangguru. Kangguru tuh vaginanya ada 3. Perusahaan 4 kangguru. Serius, kangguru tuh vaginanya 3. Di sebelah mana aja? Ya, tahu, cek Google. Wah, kan tadi cek Google mulu. Ini topik yang menarik nih mengenai kangguru vaginanya ada 3. Nah, kita bahas. Nah, mengenai. Gambarin loh, malahan aneh bener. Mana ada di gambar? Mana? Digen, mana ada di gambar semua yang keluar dari dia itu berbentuk tulisan. Itu... Kok kau bisa tiba-tiba transformasi jadi gambar? Apa kau sedang memikirkan? Tadi ada gambar kayak begitu. Mana Tia itu nulis? Orang itu, oh gambar kangguru. Emang apa gambar kangguru? Bukan kangguru yang digambar tadi kayak kuaci gitu 3 biji. Kuaci. Ya mungkin gambar kuaci mungkin emang disuruh. Oh bahas kuaci. Kuaci apa sih yang jadi favorit Boris dan juga Deddy nih? Kalau boleh tahu. Kuaci apa? Bang, ini podcast lu jelek ya? Bukan, maksudnya kelasnya jadi gimana ya? Kemarin, gue bingung deh, kemarin kan Pak Mahfud. Iya. Terus Bosman. Bosman, Mardigu, terakhir tuh kan. Maksudnya up banget gua, gitu. Gue udah bayangin tuh dari, kan ada dibagi 5 jejer gitu kan, satu baris kan video-video lu kan. Oh diundang lagi sama Deddy. Oh mantep nih sebelah Bosman, Pak Mahfud gitu-gitu kan. Yang AA gitu, yang intelektual. Tiba-tiba kayak begini bahas. Suka kuaci apa? Lu tau video lu tuh gue potong setengah. Tahu. Gara-gara hujan. Oh itu dipotong. Jadi begitu diedit suaranya gak ketolong pada saat itu. Oh. Akhirnya tuh sini akhirnya gue tutup jadi gue kedap. Soalnya gue gak tahu lagi kalau sampai hujan lagi gimana. Oh jadi untuk pelajaran. Berarti untuk pelajaran. Iya waktu lu itu kan tengah-tengah hujan kita ngobrol kan. Tengah-tengah hujan. Kan? Udah buyar tuh suara semuanya. Oh begitu. Tapi gitu ya namanya ya. Kita gak pernah tahu hujan kapan kan. Nah, iya. Karena alam kita gak bisa dong. Bener. Melawan alam. Nah, gue tuh harusnya pada saat itu udah berpikir. Cuman gue berpikir bahwa kan hujan tuh ada teknologi misalnya buat yang noise reduction ya. Ternyata gak bisa loh noise reduction tuh. Begitu di noise reduction tuh suara hujan gak masuk. Tapi begitu lu ngomong keluar suara, hujannya masuk. Jadi kalau lu ngomong halo apa kabar pada saat itu, itulah ngebuka itu ya. Jadi kayak begitu akhirnya. Makanya orang syuting film aja kadang-kadang gak bisa gak bisa itu apa hujan kalau syuting film gitu. Gak bisa stop dulu kan akhirnya. Stop dulu akhirnya daripada makanya, sia-sia. Akhirnya gue. Tapi ini udah gue ini. Jadi atasnya tuh jadi lucu. Kita tadinya mau kita taruh yang kayak karung gitu tuh. Tapi ternyata begitu lama tetap ada suara. Jadi mau gak mau tuh gue bikin atas lagi. Bikin kayak ada naikkan lagi, ada tingkatan satu level lagi untuk suaranya nggak tembus ke bawah gini.
Hanya gara, iya, di atas studio, iya, ini aja. Iya, iya, kalau satu rumah mahal, Pak. Oh, iya. Jadi satu studio ini doang. Itu juga dan gue belajarnya pada saat lu datang ke sini. Oh. Emang bener nih, Bang. Lu dulu pelajaran PPKN masuk gak sih di sekolah? Lu berdua yang harusnya gue tanyain begitu. Pelajaran PPKN masuk gak sih? Apa? Gue jadi host dicuekin ngobrol masalah hujan. Lu gak ngomong. Lu ngomongin hujan. Lu gak ngomong dari tadi. Ya gimana mau ngomong, lu ngomongin hujan ngobrol berdua, gue kagak dianggap. Ya oke, gak ngomong. Udah deh, Riz. Gue nih udah ada pertanyaan nih, udah nyiapin gue nih. Riz, diam Riz. Kira-kira apa aja sih manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti stand up ini, Boris? Ini stand up, Bur. Gak, kan dia kan stand up komedian. Tadi stand up ini stand up. Gak tau, emang ini lagi program stand up? Kagak lu waktu ini. stand up. Waktu stand up. Ini salah berarti ini kayaknya nih. Ini kan podcast kan? Iya. Kok jadi stand up? Ini gue nyari contoh skrip talk show. Gak bisa ya nanya gitu ya? Bukan, maksud gue stand up tuh kan lu, kan lu komik juga kan, sama kayak gue kan, Bang Gundala. Bukan komik itu, diem dulu, Dad. Komik stand up kan. Ya gue nanya seputar stand up. Gak boleh gitu dong. Masa ke narasumber digitu. Mana ada lagi yang mau datang ke talk show lu kalau narasumbernya digitu. Udah gak dibayar. Gue diundang nih gak dibayar lu, bro. Ih, ini AdSense-nya buat gue yang ini ya. Gue gak dibayar lu diundang. AdSense yang ini buat gue. Kok lu ngerampok? Ya lu bilang gak dibayar. Emang lu bayar gue ini? Ya kagak, tapi kan lu kan dapet ini kan? Ya udah dong. Kamu tidak, kamu tidak memberikan haknya, ngapain kamu minta kewajibanmu? Gue nih ngapain sih jadinya nih? Gue nanya apa aja salah lo? Kayaknya nanya seputar stand up salah. Dibilang sekarang lagi gak stand up. Memang lagi gak stand up. Memang iya, Rigen. Ya, kamu stand up gak? Ya enggak, cuman. Nah terus ngapain lu tanyain? Ya cuman kan maksud gue nanyanya tuh yang ini loh, yang apa sih, yang normal gitu, kayak ngobrol-ngobrol. Kan lu juga gitu biasanya nanya. Kau lihat gak tadi kami ngobrolin hujan, asik. Enak banget ya, cuma hujan doang. Ngobrolin hujan. Ya udah, berarti hujan enak kali ya. Kalau hujan kayaknya asik ya. Iya, cuma hujan iya. doang. Daddy sama Boris, waktu kecil tuh suka gak sih mandi hujan? Waktu kecil? Suka gak sih mandi hujan gitu? Mandi hujan tuh gimana sih? Mandi hujan, ada hujan nih. Ada hujan, air nih, air. Taruh di baskom, Baskom. Bawa ke kamar mandi, terus gayung. Bukan, mandi. Air turun, nah lu dibawa air itu. Mandi hujan, hujan. Ya pastilah, air kan mengalir ke tempat yang rendah, pasti. Iya betul. Air nih air. Nah, lu mandi di bawahnya. Pakai sabun gitu? Kagak. Mandi kayak seneng-seneng gitu kayak. Lu mandi enggak pakai sabun? Mandi pakai sabun, tapi ketika mandi hujan tidak perlu pakai sabun. Berarti bukan mandi dong. Kehujanan. Nah. Hujanan namanya. Kehujanan. Kecil pernah kehujanan. Kalau kehujanan itu secara tidak sengaja. Kalau mandi hujan itu secara sengaja. Berarti pakai sabun. Orang udah niat sengaja ya kan. Iya. Aku mau mandi, masa enggak bawa sabun? Enggak bawa sabun. Gini loh, nih, kehujanan. Kehujanan. Lu naik motor. Naik motor. Kena hujan. Kehujanan. Itu disebut dengan kehujanan. Kehujanan. Nah, kalau misalkan lu dari dalam rumah, wah hujan nih, keluar mandi hujan. Berarti bawa sabun. Udah jelas dari rumah, dari apalagi rumah. Rumah sendiri mau rumah orang lain juga dari rumah hujan mandi bermain hujan. Jadi bermain hujan, pernah nggak sih waktu kecil bermain hujan? Gue sih nggak suka mainin apapun, maksudnya apa, hujan tuh kan ciptaan Tuhan. Kebetulan waktu kecil juga belum pernah kenalan juga secara resmi, aku Boris, aku hujan, enggak. Kalau kita lebih setuju dengan kita harus berdamai dengan hujan. Hidup berdampingan dengan hujan. Kayak COVID. Oh ya, betul tuh, setuju banget tuh. Jadi kita harus hidup beradaptasi dengan hujan ya. Jadi berarti selama kecil nggak pernah ya mandi hujan ya, nggak pernah. Kehujanan pernah. Kehujanan berarti pernah, lebih pernah. Kehujanan. Tapi kalau mandi hujan berarti nggak pernah ya. Nggak niat sih. Nggak niat ya. Iya nggak. Mandi hujan. Iya, nggak niat ya mandi hujan ya. Nggak. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih hujan itu sebenarnya dari mana sumbernya? Tuhan. Iya betul. Pindah apa jago ya sekarang ya. Oh, dari Tuhan ya. Tuhan. Apa sih rasanya air hujan tuh kalau hujanan waktu itu? Basah ya? Iya basah lah. Basah. Rasa airnya, rasa airnya. Maksudnya? Air hujan rasanya apa? Minum hujan.
air hujan kan kenapa rasanya gimana? Iya, air hujan disebut rasa karena ada indera pengecap kita lewat lidah. Nah, masuknya berarti minum. Enggak diminum, kan kehujanan. Kan lu naik misalnya kayak orang nih lagi masuk nih ada tetes-tetesan di sini nih. Nah, kan digituin. Enggak sih, kok gua kehujanan gua enggak pernah gua. Enggak pernah nih. Iya, kan maksudnya kayak gua berenang aja gua enggak gitu kok. Hmm. Ya kalau berenang enggak mungkin digitu-gituin. Maksudnya tuh kayak maksudnya tuh kayak ada air nih masuk ke mulut. Misalnya naik motor. Kan juga kan ada. Enggak, kan pakai masker kita sekarang. Dulu kan. Dulu enggak naik motor gua kecil. Dulu kalaupun enggak pakai masker aku, Bang, pakai helm. Iya, ketutupan pakai helm. Tapi ini kan waktu kecil. Waktu kecil juga diajarin pakai helm, anak kan? Kecil juga pakai helm. Atau kau dari kecil udah bawa motor? Sebelum umur 17 enggak punya SIM tapi bawa motor. Enggak, Bang. Umur 17 baru bawa motor, pas sudah punya SIM baru karena meledak betismu ya kalau bohong. Iya, bohong. Mending meledak gua betis gua kayaknya daripada di... Bang, apa sih ngomonginnya tuh? Hujan aja ya, ayo ngomongin ya, hujan. Iya, maksudnya kayak lu pernah kan kehujanan terus ada air nih netes-netes ke daerah-daerah bibir, daerah-daerah mulut gitu kan. Netes apa? Kenal lah pasti, nah, satu itu. Muka kena kok kalau nah, hujan. Nah itu maksud gue, nah ya. Rasanya apa? Rasanya di mulut. Iya, rasanya pas gue gak bilang lagi. Iya, pas kena air hujan. Basah betul. Maksudnya rasa air hujan. Nah, rasa ya gue nggak tahu lah perasaan dia gimana. Iya, kena bibirnya Deddy Corbuzier gitu. Iya, mana gue tahu. Dia kayak gimana? Iya, mungkin. Oh, rasanya si hujan. Si hujan tuh rasanya gimana? Gimana rasanya? Dia mungkin dia kayaknya dia nggak mandang bulu ya kalau hujan tuh. Terserah lah mau kena sama siapa juga. Nggak rasis gitu. Nggak pilih-pilih gitu. Mau kena ini nggak kena ini. Tapi nggak usah ngomongin rasis lah. Hah? Nggak usah ngomongin rasis. Yang tadi, ngomongin rasis siapa? Tadi itu hujan. Hah? Kenapa sih dari hujan tiba-tiba ke rasis? Iya. Yeah. Dia mah. Kan lu hostnya. Gue gak ada ngomong rasis loh ke hujan. Tapi kan jadi milih-milih. Siapa yang milih-milih, Om? Ya Allah. Udah, hujan gak usah apa. Gempa bumi aja mau nggak bahas gempa? Sekalian. Jangan ngomongin bencana. Ah, bencana. Oh, aduh. Ada loh korban-korban bencana. Ya udah, jangan apa ini. Jangan gempa bumi dah. Gen. Ih. Hujan juga. Ngomongin apa ya yang enak ya? Capek ya ngomong lama tuh aus. Iya. Seger. Banget ausnya. Ini ada rasanya. Minuman ada rasa-rasanya. Ada manis-manisnya. Ya, kok ini ada rasanya. Gua menghormati negara belahan dunia lain yang belum buka. Gua menghormati aja. Iya, bagus. Ya, udah minumnya. Udah. Apa rasanya? Ya, ada manisnya. Ada manisnya. Seger di mulut. Beda sama air hujan. Kalau air hujan? Enggak pernah. Oh, oke. Okay. Gen. Ih, sanggup kau bilang ya. Beda sama air hujan gitu. Ini banyak profesor di laboratorium. Dicek bagaimana apa segala macam. Tolong nih. Produk apa nih, le minerale nih. Om. Jangan pernah. Om, disamain sama air hujan. Disamain sama air hujan. Kan lu bisa ngerasain air putih ini. Ya maksudnya kalau ngerasain yang lain air bening-bening, Bro, bening. Air bening ini gitu. Nah, maksud gua tuh cuman rasain yang lain gitu. Merek lain. Bukan merek lain, apa air hujan. Udahlah enggak usah bahas air hujan, enggak usah. Nih, tadi kan kita habis minum nih. Nah, menurut Boris dan juga Deddy, kira-kira introvert itu seperti apa ya? Kayak kita gini. Kita kan introvert ya. Iya, anaknya introvert banget memang. Kita nih introvert loh. Emang introvert begitu? Introvert. Makanya gua enggak ke McD kemarin. Hah? Enggak gua. Agak kurang suka dengan keramaian. Enggak ya. Suka gua dengan kita keramaian. Ada di keramaian itu karena pekerjaan. Iya, kalau enggak ada pekerjaan mah di rumah aja. Di rumah aja. Bener. Oh, nggak berarti introvert itu orang memang orang yang ceria ya, kalau menurut orang yang ini suka berkumpul gitu itu introvert. Coba ya kalimatnya tadi, ya, gua rekam tadi. Jadi kalau introvert itu orang yang ceria ya, iya. Koma suka apa? Berkumpul. Suka berkumpul. Iya. Jadi orang introvert itu ya orang yang ceria, koma suka berkumpul. Betul. Padahal tadi kita udah bilang bahwa kita nggak suka kumpul. Nggak suka kumpul.
kita iya. kumpul itu karena terpaksa ada pekerjaan yang mengharuskan memang ada keramaian di situ. Oh, ya betul. Bukan ke McD tutup nggak gitu gitu. Enggak. Oh enggak suka gitu ya. Enggak. Kalau itu berarti bukan intro. Lu enggak ke McD. Enggak, gua enggak ke. Oh, lu tuh enggak suka McD. Suka McD. Tiba-tiba enggak suka McD. Lah tadi bilang enggak suka. Suka McD enggak? Enggak suka gua bilang. Gua kan introvert juga. Jadi gua enggak ke sono. Tapi introvert boleh suka McD, KFC boleh, gitu. Boleh. Iya, boleh orang introvert, tapi gua enggak datang untuk berkumpul karena gua introvert juga orangnya. Enggak buat makan. Buat makan. Iya, gue makan McD. Kapan? Ya dulu makan. Sekarang udah nggak suka. Sekarang juga makan. Maksudnya pas penutupan gue nggak ke McD, tapi di hari-hari lain gue selalu makan McD. Padahal Muslim lo puasa. Padahal Muslim lo puasa tadi dia bahasnya lo nggak suka McD. Giliran gue jawab gue suka McD diarahin lagi ke puasa. Mau lo tuh apa sih sebenarnya? Kan host masa marah-marah sih. Mau anda tuh seperti apa sih? Bisa gitu ya. Bisa palsu gini ya. Iya. Katanya anak introvert tapi bisa palsu begini dia pura-pura. Ya ya kan maksudnya lagian gue apa aja. Apa maksudnya gatal-gatal tangan kenapa? Mau pengen mukul. Oh. Kagak pengen mukul, Bang. Sampai begini-begini ya, kenapa? Ya kagak emang gatal aja. Orang gatal masa perkara gatal dibilang mau mukul, gue bilang gue kagak ke McD dibilang enggak suka McD. Semua kayaknya salah gue nih, bener dah. Gue mau nanya lu dari tadi nggak nanya apa-apa. Gue nanya apa-apa dijawabnya muter. Gak memang duduk di sini itu. Besok ya, coba duduk. Kami itu berusaha menolong kau untuk mengembangkan pertanyaanmu, Gen. Boleh segini, gimana, Om Dad? Gimana? Lu duduk sana deh. Biar dia di sini. Nah, ya udah, itu aja. Coba aja deh. Dah, itu aja deh. Biar gue. Eh, lu duduk sini. Dah, yuk. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.